Betul kan? 2005. Bagus, tanya. Kamu dah dapat 3 markah. Susah. Cuma kamu kena pandai lah. Kalau malas nak pindah-pindah, pakai calculator. Calculator tu buka dulu. Pakai calculator baru. Bukan. Ini baru indeks harga. Yang ini baru A. Okay? Balik nanti. Jawab dalam buku teks. Okay? Try. Okay, untuk bahagian B. B kita kena cari indeks. Okay. Sorry, soalan dia tak apa lengkap ni sebenarnya. Sepatutnya A, cari nilai W, X, Y, Z. So, sini 3 markah. Okay, faham? Tarik. Okay, soalan B selalunya dia akan suruh kamu cari indeks gubahan. Kita nak buat apa ni? Okey. Bagi tahun 2014. Alright. Okey guys. Kat sini penting yang pemberat. Guys, pemberat. Simbol dia W. Cikgu, kenapa W? Sebab dia adalah A. Sebab dia berat, dia W. Bukan, sebab dia with age. Dia ambil daripada perkataan with age. Pemberat. So, simbol dia W. So, pemberat selalunya dia akan bagi kamu dalam macam mana itu. Dia boleh bagi dalam bentuk? Ratus. Dia boleh bagi dalam bentuk? Nombor bulat. Dia boleh bagi dalam bentuk? Pecahan. Dia boleh bagi dalam bentuk perpuluhan. Sudut. Pie chart, carta pie. Sudut. Dia boleh bagi dengan kamu macam-macam bentuk. Okey, so saya bagi pemberat 2, 3, 1, 2. Okey. Isikan kamu punya jadual. Isikan pemberat tu. Nak ajar ni macam mana nak buat fungsi perubahan. Fungsi perubahan. Kita buat perubahan. Tak biasa.